Pembukaan SMS IFER dalam rangka Milad ke-7 resmi dibuka, kegiatan yang dipusatkan di lapangan Rejo Mulyo Kecamatan Metro Selatan ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 7 kali pada Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024. Asisten Satu Supriyadi mewakili Wali Kota Metro mengatakan, menyambut baik dan memberi apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini yang menggandeng semua pihak, yang diharapkan akan mampu mendorong semua pelaku UMKM bergeliat dalam rangka SMS IFER 2024. Sementara Ketua SMSI Kota Metro Ali Imron mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport kegiatan ini yang mana Milad ke-7 akan ditutup dengan giat SMSI bersolawat pada tanggal 5 Maret tahun 2024. Tim Samudra News TV Kota Metro mengabarkan. Sesuai dengan visi misi Kota Metro, kota yang berakhlak. Artinya pendidikan dan berakhlak. Ya, rapat saya kepada ya, masyarakat khususnya Selatan ini. Bisa support acara ini, khususnya warga Kota Metro. Mungkin dari sekarang apa Bang untuk mengisi rangkaiannya Bang? Rangkaian hari ini pembukaan, nanti malam kita ada konser band, besoknya ada kesenian budaya, jaranan, ada reok, dan dilanjutin besok juga ada lomba mewarnai, ada dansa, ada kegiatan donor darah, habis itu ada kesenian apa, membuat batik Siborin. Itu ada pameran hasil kerajinan UMKM seperti batik-batik itu tadi salah satunya. Dilanjut nanti ada konser amal untuk partisipasi kita, itu jiwa sosial kita untuk ke Palestina gitu.